Jadi berawal dari korban ini sering mengajak berkelahi kepada tersangka. Kemudian pada tanggal 10 Agustus itu tersangka dalam kondisi mabuk mengetahui kalau korban ini mencari tersangka, sehingga korban mendatangi, ulangi, tersangka mendatangi rumah korban. Kemudian korban sedang tertidur, dibangunkan. Ketika korban sudah terbangun dan terjaga, langsung dilakukan pembacokan di kepala dan juga di kaki kiri korban. Sehingga dengan mendapatkan keterangan bahwa dari tersangka berjalan menuju ke rumah korban sudah membawa golok, maka sudah ada niatan, sudah ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan kepada korban, sehingga penyidik menetapkan pasal persangkaan kepada tersangka, yaitu pasal 340 tentang pembunuhan berencana, kita subsidiarkan dengan 338, yaitu pembunuhan.